tradisi tolak perahu dari Sulawesi Utara. Di Kinabutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, ada tradisi yang namanya tolak perahu. Tradisi ini untuk menurunkan perahu yang baru selesai dibuat ke laut. Dimulai dengan acara doa yang dipimpin oleh imam desa, diikuti oleh keluarga yang punya perahu dan beberapa masyarakat. Doa ditujukan supaya perahu yang akan diturunkan ini bisa menjadi perantara diturunkannya rezeki yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Setelah doa selesai dipanjatkan, proses selanjutnya adalah makan-makan. Ini sih pasti yang sudah ditunggu-tunggu bolangers ya. Saat air laut sudah mulai naik, waktunya menurunkan perahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama gotong royong terbukti membuat pekerjaan berat terasa ringan ya bolangers.